Baik anak-anak, seperti yang kita ketahui kalau hewan itu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jenis makanannya. Yaitu yang pertama ada karnivora, selanjutnya ada herbivora, dan yang terakhir ada omnivora. Tono, dengarkan ibu berbicara, nanti kamu gak ngerti loh. Maaf bu, kemarin megang nonton bola jadi masih ngantuk bu. Ya sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan begitu lagi ya. Siap bu, aman kok aman. Akhirnya pulang juga. Ya karena bel sudah berbunyi, kita akan mengadakan tanya jawab ya. Nanti yang betul boleh pulang. Aduh mati aku, mana aku tidur lagi tadi gak dengerin. Ibu mulai ya. Apa itu hewan karnivora? Hewan karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Ya, betul Budi. Silahkan pulang. Yes, pulang. Permisi, Bu. Oke, lanjut. Apa itu hewan herbivora? Saya, Bu. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya, benar. Silahkan pulang, Putri. Dah, pesai. Aku duluan ya. Oke, ibu lanjut ya. Apa itu hewan omnivora? Saya, bu. Hewan omnivora itu adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Ya, Sari benar. Silakan pulang. Aduh, sisa aku sendiri lagi. Aduh, sisa Tono. Yaudah deh, ibu kasih soal yang gampang aja ya. Sebutkan hewan yang termasuk dalam jenis omnivora. Enggak tahu, Bu. Ya, silakan dipikirkan dulu. Kalau tahu baru boleh pulang. Aduh, Tono kok belum pulang ya jam segini? Enggak apa-apa deh, kan masih punya anak lagi satu.